الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الأمي الذي دعانا إلى دين الملك الألام وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين متلاجمين على ممر الدور والأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريكة لا شريك له شهادة تنجي قائلا من أحوال يوم الجحام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum laji dan Wa la in kafartum inna ada billah Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khutib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khutib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada Serta dalam keadaan sesulit apapun Dan dalam kondisi yang bagaimanapun Dengan cara melaksanakan segenap kewajiban Dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 17 Agustus nanti kita akan merayakan kemerdekaan yang telah kita raih dan lalu selama 79 tahun Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta daripada pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah mencipta segala sesuatu. Allah yang mengendaki terjadinya segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wa hajamal ahzaba wahdah. Allah lah sendirian yang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh balasan pahala yang diberi ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan menikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya Sebagaimana yang ia firmankan dalam Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Kalau Allah Ta'ala Fil Qur'anil Adim A'udzubillahiminasyaitonirrojim syakartum la Wa in kafartum inna Sungguhnya Allah Jika kalian bersyukur Akan menambah nikmat kepada kalian Tetapi jika kalian meningkari nikmatku Maka pasti ajabku sangat berat Menyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh lar larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak Sebagai suami, istri, sebagai guru, murid Sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga Sebagai orang yang hidup bermasyarakat Dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami dan melakukan tugas dan kewajibannya Sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa Jamaah Jumat, Rahimahkumullah Kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbatas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmatnya yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmat yang beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmat yang belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah, kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya, dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya? Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu-batu dan komponen-komponen lainnya. Hadirin, jemaah Jumat, rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan mudah -mudahan, mudah -mudahan bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbal Alamin Barakallahu li walakum fil quranil adim Wa nafani wa iyaakum wa iyaat bil ayat wa zikril hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatau Innahu wa shami wal alim Usikum وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأوثكم وإياي على طاعة الله وطاعة الرسول في كل وقت لعلكم تفلحون. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. <applause> الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نما ويكافي مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإفدي الشريعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة أيها الناس ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibu muraqabata man ya'lamu annahu yara amin ya rabbal alamin Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un um qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana la tujik kulubana ba'da idha daytana wa hablana min ladung karahma innaka angta al-wahab Rabbana taqabbal minna innaka angta al al-alim Ibadallah wa inna ula ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'idil kurban wa yanha'anil fahsyai wal munkai wal bagh يعدكم لعلكم تذكرون فَادِكُرُوا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم بما تصنعون اقيموا الصلاه